Bagian satu. Banyaknya. Dah, pergi. Kacau je. Apa bising-bising ni? Upin ni opa. Tengok je. Upin, kacau akak sahur ya. Tak. Kenapa tak kejut? Ipin, bangun! Ish, akak seorang je. Kau tak payah. Ipin, bulan puasa ni, korang pergi belajar mengaji dengan ustaz. Kena ke? Kena Kak Ros ajar. Ustaz. Akak dengar ustaz ajar mengaji tu garang. Rotan dia panjang. Lili, akak tembirang. Mana ada orang lagi garang dari akak? Betul ke apa? Hei, Ros. Tak sah kalau tak mengusik. Nanti dah masuk bulan puasa, setiap hari lepas bayang Zuhur, terus pergi mengaji. Tak naklah. Takut. Ish, kan elok mengaji bulan puasa? Banyak pahala. Dah, makan. Lepas ni, tolong belikan minyak masak. Boleh? Boleh, Opa. Cinta yang abadi, cinta yang sejati. Mengapa kau pergi? Ada lebih lain je. Gerak badan, goyang kaki dan tangan sekali. Du-du-du-du. Oh?
Marvelous, marvelous. Tak sayang nyawa. Sayanglah. Hamzah menang lumba. Eh, mana ada aku lumba? Hah, bukan eh? Eh, Sayanglah. Hamzah menang lumba. Eh, mana ada aku lumba? Hah, bukan eh? Eh, dua, tiga, moden maju. Tadi kenapa bawa laju? Tu. Bandar Metro Millennium diserang. Apa perlu kita buat? Dapatkan ais krim Metro Bar. Rasai kebenaran. Wah, aku nak. Abang nak beli barang sikit. Masuk dulu ya. Akulah abang ni. Nah, main. Eh, kita orang pun nak beli barang. Pergilah. Minyak masak mana? Tu. Abang. Tak sampai. Hai, korang ni bila nak besar? Boleh adik. Nanti aiskrim cair ni. Beratur. Yalah adik. Abang, ni duit. Eh, tak cukup singgit ni dek. Kau ada? Aku tak ada. Aku punya berapa? RM3. Anah, RM4 sekali. Yalah. Terima kasih Abang Hamzah. Sama-sama. Nah. Abang. Apa lagi? Mana sampai? Cepat sikit besar. Terima kasih. Saya penyimpan mobil besar ingin mengumumkan bahawa satu Ramadan jatuh pada hari esok. Akak! Opa! Kenapa ni? Esok puasa. Akak dah habiskan ni. Sibuk dah tahu. Ha, esok jangan lupa pergi mengaji. Yelah. Apalah kak ni? Upin, Ipin, lepas ni siapkan barang untuk mengaji. Baik, Opa. Akak, nampak tak muka Adam? Ish, budak-budak ni. Kan Opa dah kata semalam sediakan awal-awal. Ih, mana ni? Dalam almari kot. Ini. Jumpa. Acum. Pergi dulu kan? Ya. Ipin tinggalkan.
suruh. Malas ah. Ha, kita pergi main nak. Eh, boleh ke? Boleh. Lagipun aku dengar cerita, ustaz kita tu garang. Eh, iya ke? Ha? Tak pernah dengar pun. Abang Hamzah. Abang kenal ke ustaz tu? Eh, kenal. Mana ada garang. Dia baik. Peramah. Handsome. Abang nak pergi mengaji dengan dia lah ni. Oh, dah tua-tua baru nak belajar mukadam. Apalah abang tu. Ish, kau ni. Meh naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, yang lain pun ada lah. Haa, ramainya. Ah, semua puasa? Puasa! Ustaz! Ustaz! Iqra, bahagian tiga. Ah, semua puasa? Puasa! Ustaz! Ustaz! Ah, ustaz nak tanya. Siapa dah tahu mengaji? Ah, kat tangan, kat tangan. Saya. Ish, rugi tak mengaji. Rugi. Ada banyak pengajaran yang boleh kita dapat. Mengaji ni pun boleh terangkan hati. Hati tenang, pahala pun dapat. Bila mengaji bulan puasa ni, lagilah banyak pahala. Tapi tak apa. Semua yang datang hari ni, bagus. Niat tu dah ada. Yang belum pernah mengaji tu, hari ni kita mulakan. Boleh? Huh? Adik-adik semua dah ambil air semayang? Kena ambil ke? Nak mengaji je. Bila nak mengaji, lebih bagus kalau ada air semayang. Ustaz percaya, semua mesti dah tahu ambil air semayang kan? Tahu, Ustaz. Ha, dah. Pergi ambil cepat. Jom, jom. Mari, Ping. Dah siap dah? Kan dah nampak segar? Air semayang tu macam penawar agar kita segar dan tak mengantuk. Kenapa ni? Mengantuk lagi? Saya selalu tidur masa ni. Lepas tu pergi main. Betul. Seronok. Kan? Ah, tutup mukadam semua. Tutup. Ha, pernah dengar tak cerita Nabi dengan bahteranya? Betul. Bahtera? Ha, kapal perang? Bukan. Kapal untuk selamatkan umat Nabi. Oi, pandainya kamu. Siapa nama? Ma'il, Ustaz. Betul tu Ma'il. Tapi bukan umat Nabi je. Binatang pun ada. Wah, binatang pun naik kapal? Kenapa, Ustaz? Sebab ada banjir besar yang akan datang. Lepas tu? Kita mengaji dulu. Apalah, Ustaz. Tak apa. Esok datang awal, Ustaz sama cerita, eh? Buka mukadam. Kau rasa kan bateri tu besar mana? Besar? Macam zoo. Zoo? Zirafah ada tak dalam tu? Ada. Kancing? Ada. Harimau? Ada. Huh?
Habis tu, harimau tak makan kancil? Tak, dia dah kenyang. Biar betul, Mak I. Mana kau tahu? Betul lah. Korang tanya, aku jawab. Siapa suruh percaya? Janganlah marah. Balik, balik. Nanti kena hujan, demam. Lari! Apa? Seronok mengaji. Seronok? Ustaz tak garang pun. Ha. Kakak ni sengaja je. Dah, dah. Pergi mandi. Nanti demam. Amin. Amin. Lepas tu kenapa? Nah. Terima kasih, Kak. Banjir besar. Lepas tu, ambil ni. Semua ayam goreng. Senyap dah. Opa. Lepas tu kau. Habiskan dalam mulut tu. Lepas tu apa jadi, Opa? Ustaz tak bagi tahu. Tak, dia cerita pun tak habis. Kena tunggu esok. Ha. Dah tu, tunggu je lah esok. Dah. Makan. Makan. Bagus Ustaz. Rajin bercerita kat budak-budak ni. Mari solat. Baik. Ish, berbuah betul. Siapa itu? Apa Siapa budak tu? Kau orang kenal? Tak kenal. Ha, tak pernah nampak pun. Habis dia ambil makanan kita. Dia lapalah tu. Dah tu makan je lah kat sini. Dia segan kot. Sebab dia tak kenal kita. Jangan pandai-pandai buat cerita. Esok kita siasat. Dah tu, mari semayang. Cepat-cepat, jom. Tadi, opah dengar ada kecoh-kecoh di luar surau. Apa hal? Ada budak bawa lari makanan. Kita orang tak sempat nak buat apa-apa. Sebab dia lari cepat sangat. Jadi, esok kita orang naik kau untuk pergi siasat. Jangan risau. Serahkan tugas ini kepada Detektif Upin dan Ipin.
Betul-betul pandai akak. Salah. Esok duduk rumah, tolong akak buat kuih raya. Ada faham? Olo. Nak buat apa tu? Dah siap. Ini akak punya. Ini apa punya. Ini Upin punya. Ini Ipin punya. Eh, salah tu. Ini akak punya. Ini opah punya. Ini atuk punya. Dan ini barulah Upin dan Ipin punya. Mana Aci? Aci tak Aci. Pergi hantar ke atuk. Cepat. Bila. Posto, posto. Terima kasih. Sama. Matailah tu. Jangan cemburu. Ikan kekek Mak Ilo. Cuma Upin. Boleh, boleh. Oh, macam tu. Tengok. Ini macam budak semalam. Yelah. Hei, buat apa tu? Tahu. Kita orang panggil. Sebab aku tahu aku bersalah. Aku curi rambutan. Tahu pun. Jadi kenapa kau curi? Sebab aku lapar. Kau tak puasa? Tuan marah tau. Habislah kau. Nak tu? Tak boleh. Ini atuk punya. Betul-betul-betul atuk punya. Indahnya Syawal. Bahagiannya. Kan dah azan?
Garangnya. Macam bakak lah. Tengok tu, tengok tu. Opa cantik-cantik ni nak pergi mana? Nak pergi rumah Abang Saleh. Nak ikut? Tak nak lah. Penat. Nak-nak. Marilah, Ipin. Yelah. Opa, tunggu. Amboi. Kalau nak jalan, hilang penat. Ha, kuih tadi dah bagi ke Atuk. Apa Atuk cakap? Sedap. Apa ni, Ros? Mana Atuk boleh rasa? Kan puasa ni. Oh, sebenarnya kan, Kak, kuih tu kita orang tak bagi ke Atuk. Kita orang bagi kat seorang budak tu. Sebab dia minta. Dia kata dia lapar. Kesian. Kak marah? Ya, marah. Kan puasa. Memanglah lapar. Apalah budak-budak ni? Tapi dia tak puasa. Budak mana yang korang cakap ni? Budak yang bawa lari makanan hari itu. Dia miskin. Kesian. Bagus cucu opah. Tolong orang di bulan puasa. Banyak pahala. Tapi kan opah, kuih itu untuk Atuk. Tak apa. Korang dah bagi pada orang yang lebih memerlukan. Itulah yang betul. Itulah. Betul kan aku suruh bagi? Betul. Sebab tu aku bagi. Tutu. Lah, dah balik kampung. Tak sempat opah nak tempah baju raya. Opah, baju kita orang juga ke? Baju raya kita semua. Alah, apalah Abang Saleh ni. Tak pernah-pernah balik kampung. Eloklah dia balik kampung. Berpuasa dan berhari raya bersama keluarga dan sanak saudara kan lebih bagus. Masa ni lah nak bermaaf-maafan dan mengeratkan silaturahim. Kalau tak, susah nak jumpa semua. Betul. Tak apa-apa. Upin tahu siapa yang boleh jahit. Kak Ros! Kalau harapkan akak kau lebih-lebih lagi dah hujung-hujung puasa ni, alamatnya tak siap lah. Tahu tak apa. Nanti kita pergi rumah Atuk nak. Okey. Upin, tengok tu. Opa-opa. Sini. Opa, apa hal ini? Nak beli ayam goreng, Opa? Bolehlah. Belilah. Opa tunggu sini. Terima kasih, Opa. Yeay! Bang, sudah. Okey, bang. Terima kasih, bang. Terima kasih. Ya, nak apa? Yang ni. Terima kasih. Sama-sama. Susanti. Opa. Kamu buat apa di sini? Saya lagi ngabuburit. Sorang-sorang je? Enggak. Tuh, keluarga saya ada di sana. Opa di sini lagi ngapain? Tunggu Upin dengan Ipin. Lama pula diorang pergi. Opa-opa. Tu pun diorang. Susanti, kau buat apa sini? Ngapain lagi? Ngabuburit dong. Ngabuburit? Maknanya, dia jalan-jalan sebelum buka puasa. Ya, benar tu, Opa. Upin, aku pergi dulu ya. Dah.
Huh? Kenapa monyok ni? Mana ayam goreng? Tak ada. Warung Mail tutup. Ih, tak faham betul kenapa tutup. Indahnya Syawal. Bahagian 3. Giliran aku pula. Tunggu eh. Kenapa warung kau tutup tadi? Mak aku suruh tutup sampai habis puasa. Wah! Dia kata nak lebihkan beribadat. Eloklah tu. Sebab malam ni dah 10 malam terakhir puasa. Di antara 10 malam ni, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Ia penuh dengan keberkatan dan istimewanya, sesiapa yang melakukan ibadah pada malam itu akan mendapat pahala berlipat ganda. Wow, malam ni ke? Entah, tak siapa tahu. Itu rahsia Tuhan. Dah, mari semayang. Jom, tak sabar ni nak solat. Aku pun. Korang ingat budak yang ambil makanan hari tu? Ingat. Atuk dah uruskan supaya keluarga dia orang dapat pertolongan dari Baitul Mal. Banyak pahala Atuk tolong orang yang bulan puasa. Betul. Semua tengok. Mana kak? Telefon. Apa korang dah buat? Tak ada apa-apa. Korang jangan main-main. Nanti tak nak goreng ke ayam. Ish, jangan gaduh-gaduh. Sabarkan separuh daripada iman. Diorang ni rosakkan lampu kelip-kelip. Macam mana ni opa? Tak ada lampu kelip-kelip pun boleh raya. Tapi kau harus cari cipu tu nak datang. Siapa kak? Siap. Sibuk je. Jadi, Ros nak dia tengok betapa cantik dan meriahnya suasana raya. Upin, Ipin, pergi panggil Atuk tolong tengokkan. Ah, ini adalah yang longgar ni. Jangan risaulah, Atuk boleh buat. Kak, kalau Atuk boleh baiki, ayam goreng dua. Yelah. Nanti akak gorengkan. Yeay, dah bayar goreng. Tengok tu. Apa yang rosak ni tu? Wayar ni je yang longgar. Tangkap you, Pink. Lampu kelip-kelip. Sakitnya. Bocil ayam goreng. Allahu Akbar. Kita nak pergi rumah tak dulu ni. Mama dia habis. Cantik. Upi Ipin pun cantik. Bukan cantik lah opah. Comel. Betul.
pakai baju lama pun boleh raya. Yang penting, keluarga kita ada bersama di hari raya. Ah, senyum semua. Apalah. Selamat hari raya, Upa. Minta maaf, Upa. Assalamualaikum. Oh, Pip. Pip. Susanti. Waalaikumsalam. Selamat hari lebaran, Opa. Selamat raya. Ini dari ibu saya. Terima kasih, Susanti. Seronoknya. Ini kue risoles. Yang ini kue. Waalaikumsalam. Nak raya boleh? Waalaikumsalam. Boleh? Masuk. Selamat raya, Upin. Selamat raya, Opa. Thank you.